Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam Hansi Nasional, salam sehat jiwa raga. Berjumpa kembali dengan Bung Koko Janggot. Alhamdulillah hari ini saya mau bikin konten ini unboxing sebuah produk terbaru dari Relik Nusantara. Karena di sini disuruh untuk ini sebelum membuka paket harap rekam video ya. Jadi saya buat video unboxingnya ya, oke, gitu langsung saja check it out, GoPro stop record. Oke, sebelumnya kita ngopi dulu ya. Ngopi udut, alhamdulillah nanti pulang uli. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala alihi wasallam. Paket apakah ini? Keterangan dari DC Pancing Purwokerto ya guys, ini dia. Dan langsung saja cepet daun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala alihi wasallim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Apakah itu guys? Sudah kelihatan guys. Iya. Wow. Oke, ini dia. Oke, kosong. Sip. Oh, ada bonusnya. Ada bonusnya. Ya, ini dia produk Relik Nusantara. Mantap. Oke, ini dia guys. Ini adalah sebuah produk terbaru dari Relik Nusantara, yaitu varian road cangkek. Cangkek produk terbaru ini adalah cangkek alap 632 XUL Extra Ultra Leg ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tersembur dulu ya, alhamdulillah. Relik Nusantara, kenapa saya suka Relik Nusantara? Karena Nusantara ini salah satu nama anak laki-laki saya ini. Langsung saja kita ini pertama dari segi ininya ya, dari segi sarungnya ini cukup keren, warnanya coklat berwarnakan emas ya. Ini Relik Nusantara cangkek itu gambar ini ya, ikan citi ya, citi tanggung carang. Nah, alap-alap itu nama burung gitu ya. Langsung saja. Wow, ada dua ini apartemen. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, keren sekali guys. Nih, Relik Nusantara cangkek 1-3 lip. Wow. Masya Allah. Wih, masya Allah. Cih, keren. Coraknya guys. Ish, mantap nih coraknya nih. Iya. Ah, ini part sectionnya. Terus ini section keduanya. Mantap sekali. Oke, mantap. Ini dia. Kopi susu betul nih. Ini seperti, kalau saya lihatnya ini seperti bambu ya. Bambu. Ini blanknya kok di ujungnya dia seperti ada ini halus.
karbon hollow ini guys. Terus ininya ini agak seperti kasar-kasar sisik ini sebelah sini. Wah mantap guys. Joss ganas nih. Ini dia. Oke guys, ini dia penampakannya relik Nusantara rod cangkek ya, cangkek alap-alap. Nih. Iya, iya. Joss ganas nih. Mantap. Oke, kita review dari part section-nya ya. Dia mau, ini ada pertama ada logonya Relik Nusantara ya, ini Relik Nusantara. Kemudian ini modelnya, handle-nya Japanese style. Wah, pas kali guys, kecil. Cindek sekitar 4 ini. Jari berarti sekitar 5 cm ya, 5 cm 5 cm. Eva-nya ini model corak kayu kork. Kemudian real seat-nya Fuji. Wah, ini nih real seat-nya keren sekali. Fuji ya, ini motifnya seperti motif-motif mantap ini. Ya, ini ada logonya Fuji detailnya. Warnanya unik ini, seperti jungle jagung ya. Terus ini paling ikonik yang membuat saya tertarik, salah satu mungkin 75% dari produk Relik ya, itulah ini logo ikoniknya, ini bendera merah putih. Wah, belinya kuat nih guys, mirip-mirip cangkek gen 1 yang XUL itu 1-3 lip. Ini dia coraknya cangkek ya, cangkek ini gambar alap-alap, cangkek alap-alap. Oh, ini ada tulisannya alap-alap, alap-alap 6236 feet 3 inci 2 section ini ya. Ini ada ininya, spesifikasinya, lure weight-nya 0,5 0,5 per 0,6 ini ya, 0,5 sampai 0,6 sampai 5 gram lure weight. Terus line weight-nya ini 1-3 lip, length-nya 6 feet 3 inci ya. Oke, ini dia. Terus ini ada kode alamnya. Nah, dari sini ke sini coklat, ciri khas cangkek. Warnanya masih warna ciri khas cangkek. Ini alap-alap apa? Bulu burung alap-alap ya. Nah, terus ini ringgitnya ada satu, ringgitnya Fuji guys, Fuji oxide atau Fuji ini yang aluminium seperti ini, chrome, Fuji chrome ya, oxide nih, ringan ya. Nah, ini part instructionnya ya, wis ini dia. Ya, ini tampilan section pertama bacaan. Oke, sekarang ke top sectionnya ya guys. Top sectionnya ini dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ringgit, 7 sama yang bawah 1 berarti 8, ada 8 ringgit semua Fuji oxide nih. Fuji oxide ada tulisannya Fuji ini ya, Fuji oxide. Fuji juga iya. Oke. Keren guys, actionnya
Wow, wah keren sekali. Oh di sini guys, ini. Wih, mantap. Warnanya apa ini ya? Krim apa ya? Warna krim-krim. Ya kopi susu lah gitu. Oke kita coba ini ya guys. Kita coba. Oh ini ada spesifikasi apa ini? New Slim O-Ring New Concept. Fuji Anti Corrosion. New Concept. Nih. Fuji O Concept. Solusi mancing asik relik relik Nusantara. Oke. Kita coba satukan ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina Muhammad alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Super ringan, guys. Super ringan. Joss. Ini nanti saya sandingkan pakai reel 1000 atau 2500 mau enggak itu terlalu berat. Enak sekali, guys. Oke, guys, kita coba apa timbang beratnya ya. Kita coba timbang beratnya. Dan saya punya timbangan ini. Kita coba. Ini 116. Plus section-nya ditambah sama ini 125. 125 ini gram beratnya guys. 125 gram itu kan masih ada ininya. Masih ada labelnya. Mantap. Oke. 125 gram. Oke guys, ini dia penampakannya relik Nusantara Cangkek 632 XUL 1-3 lip. Ini ya printingannya. Wah. 1 2 3 4 5 6 7 8. 0 2 4 6 2 2. Ada 8 ring guys. Mantap sekali nih. Endingnya, actionnya ekstra fast ya ini. Just banget guys. Wis. Mentul-mentul kayak nyekel sarang. Nggak perlu, nanti perlu ada merek sarang ini, brand sarang ini dari Relic ini. Oke guys, demikian review tipis-tipisnya relik Nusantara alap-alap. Oke, solusi mancing asik, mancing itu penting kata relik. Dan ingat, kalau Anda mau sukses, sempatkan waktu sejenak untuk mancing bosku. Salam mancing nasional, salam sehat jiwa raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos kandos. GoPro stop recording.